Jungle. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing, salon mobil profesional Kediri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang jauh sekali dari Madura untuk melakukan salon total di tempat kami. Ya, beginilah kondisinya mobilnya, sangat kotor, banyak sekali pasir dan tanah warna merah. Memang dari Madura tanahnya merah ya, jadi terlihat. Nah, ini di peleknya warnanya merah-merah dan ada sedikit noda aspal. Lalu ini adalah pengerjaan pembongkaran interior. Kita bongkar semuanya, mulai dari jok, karpet dasar sampai trim-trim. Kita bongkar semuanya, kita bersihkan semuanya. Ini ada jok yang sudah terlepas, bisa terlihat kotoran di bawahnya, di bawah jok. Nanti kita buka lagi di bawah karpet dasar, ada kotoran apa saja di dalamnya. Ini adalah proses pembongkaran konsol tengah. Proses pembongkaran ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, karena material plastiknya rawan pecah, jadi kita harus hati-hati. Nah, terlihat karpet dasarnya sepertinya terkena air sehingga kotor. Kalau dibiarkan bisa jamuran ya. Nah, ini kotoran di konsol tengah. Jika tidak dibersihkan, kotoran ini bisa menyebabkan karat dan mengundang serangga untuk masuk dan tinggal di dalam sini. Nah, ini di pintu terlihat sekali kotorannya, banyak sekali, dan akan kita bersihkan. Lalu ini adalah proses adegan detailing. Pasirnya luar biasa. Pasirnya luar biasa. Ini kotorannya terlihat ya, dari tetesan air yang keluar warnanya merah. Ini benar-benar kotor sekali.
kotor. Nah, nanti akan kita bersihkan sampai ke balik-baliknya. Kemudian ini kita bilas menggunakan air bersih untuk melihat bagian mana yang masih kotor dan nanti akan kita bersihkan lagi. Lalu ini adalah proses pembersihan mesin. Terlihat ya, kotor sekali mesinnya, banyak sekali kotoran, pasir dan tanah. Jika dibiarkan, mesin ini juga dapat mengganggu kinerja dari mesin. Baik, untuk proses pembersihan mesin ini, kita menggunakan engine degreaser untuk menghilangkan kerak dan kotoran yang ada pada mesin. Kita lakukan dengan detail dan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ini kita akan membersihkan ruang mesin menggunakan mesin player. Lalu kita bersihkan lagi menggunakan high pressure cleaner. Namun untuk pembersihan mesin ini kita hanya menggunakan 50 bar agar mesin tetap aman dan tidak mengalami kendala atau malfungsi. Dan perlu diingat, untuk proses pembersihan mesin ini sangat rawan dan harus dilakukan dengan orang yang sudah mengerti oleh mesin. Jadi harus sudah profesional sehingga dapat terhindar dari terjadinya malfungsi. Lalu kita bersihkan lagi untuk hasil finishingnya. Nanti kita detailing lagi untuk hasil terakhir. Nah, ini adalah proses pembersihan karpet dasar ya. Terlihat kotorannya, wah, sampai rontok. Ini kita menggunakan high pressure cleaner juga. Menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat menjatuhkan kotoran yang ada dalam karpet dasar. Lalu ini adalah pembersihan seat belt. Terlihat ya, kotor sekali. Dapat dilihat perbedaannya setelah disemprot dan sebelum disemprot. Jadi seatbelt ini harus bersih karena kita juga akan kurang nyaman ketika menggunakan seatbelt yang kotor, dan jika dibiarkan dia bisa jamuran. Jadi sesegera mungkin untuk rutin membersihkannya. Lalu kita cuci mobilnya sebelum masuk ke proses selanjutnya, yaitu tricep polishing. Nah, lalu ini adalah proses 3 step. Yang pertama kita kompon dulu semuanya sampai benar-benar matang dan menyeluruh. Ketika sudah hasil komponnya sudah sesuai dengan target yang sudah kita tentukan, kita akan lanjut ke proses polishing. Lalu yang terakhir kita lakukan wax atau paint protection menggunakan coating, soft coating atau hard coating. Nah, ini adalah proses pengerjaan di dalamnya. Nah, ini momennya agak lumayan susah soalnya tidak ulang ini. Jadi untuk proses
compounding ini bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Proses compounding sebenarnya larang untuk membersihkan cat mobil dari baret-baret seperti ini. Sebelum sudah banyak baretnya ya mas ya? Iya. Mungkin nanti buat membajak sawah. Tukang jotik. Obatnya pakai apa mas? Kompon dari ini kita kasih air karena air itu fungsinya untuk mendinginkan situasi yang lagi memanas. Wow. Benar mas, saya cantolkan. Jadi seperti inilah proses compounding, kita bersihkan hingga benar-benar bersih sehingga baret-baret halus tidak ada lagi. Jadi kita bisa melakukan proses compounding ini secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Lalu ini adalah proses polishing setelah kita kompon, setelah kita pastikan semuanya sudah benar-benar bersih maksimal, halus lagi, lalu kita lanjut ke polishing untuk lebih meningkatkan kehalusannya bodi dan memunculkan kilap dari bodi mobil dan sangat halus. Lalu ini adalah proses poles kaca untuk menghilangkan jamur-jamur dan baris halus juga pada permukaan kaca, sehingga nantinya kaca akan menjadi lebih bening, lebih jernih dan tidak menimbulkan bias ketika kita bertemu dengan kendaraan di depan. Lalu ini adalah pembersihan lantai dasar, terlihat ya kotor sekali, warnanya merah karena memang bercampur dengan tanah merah. Kita bersihkan semuanya hingga dalam-dalam kabel. Setelah kita bersihkan, nanti kita finishing lagi menggunakan uap untuk dapat membunuh bakteri dan lebih membersihkan lagi sela-sela yang mungkin belum terjangkau oleh pembersihan ini. Lalu ini adalah pembersihan interior menggunakan uap panas. Nah ini adalah mesin finishingnya, kita bersihkan menggunakan uap panas untuk menghilangkan kotoran yang berada di sela-sela dan mungkin sulit terjangkau. Nah ini adalah kotoran yang ada dalam trip, ada pasir warna merah di dalam, ini sangat-sangat kotor. Untuk trim kita bersihkan menggunakan konmetik dan menggunakan uap panas. Jadi kita bersihkan dengan teliti luar dalam hingga ke bagian sela-sela.
Lalu setelah semuanya kita bersihkan, kita pasang, lalu kita siap untuk melakukan pembersihan plafon. Kemudian nanti akan kita pasang karpet dasarnya. Setelah pembersihan plafon, setelah pemasangan karpet dasar, untuk pemasangan ini harus teliti ya, karena dan sampai setelah kita bongkar tertinggal, ada yang tertinggal atau kurang pas untuk pemasangannya, sehingga keluar masuk mobil seperti keadaan yang sama seperti sebelum dibongkar. Jadi harus kita rapikan hingga benar-benar rapi. Sudah mulai terlihat ya, interior rapi kembali. Kemudian kita pasang trimnya. Setelah kita bersihkan, kita pasang trimnya. Lalu setelah kita poles, kita cuci lagi untuk menghilangkan dekontaminasi yang ada pada bodi mobil. Kita hilangkan semua residu-residu dan sisa-sisa kotoran akibat bekas pemolesan tadi, sehingga setelah pembersihan ini akan terlihat hasilnya lebih keluar, lebih glossy, dan kita juga bisa mengecek apakah setelah proses dekontaminasi ini hasil polesan kita tadi benar-benar matang atau tidak. Kemudian kita keringkan lagi bodinya sampai benar-benar kering. Lalu ini adalah proses glass coating. Glass coating ini berfungsi untuk melindungi kaca dan memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas ya, sehingga lebih aman dari jamur karena air yang menempel pada kaca akan langsung jatuh, sehingga lebih aman dan terhindar dari jamur kaca, bukan jamur tiram ya, jamur kaca. Dan setelah proses soft coating, untuk proses paint protectionnya kita menggunakan soft coating untuk melindungi cat bodi mobil dan juga memberikan efek hidrofobik. Lalu ini adalah proses finishing mesin. Kita detailing lagi mesinnya sampai benar-benar detail. Kita bersihkan hingga ke sela-sela. Nah, ini adalah hasilnya. Terlihat ya dari sebelumnya tadi, mesinnya menjadi lebih bersih. Lalu ini adalah finishing, kita menggunakan coating AC untuk membersihkan saluran AC dan seluruh bagian dalam kabin mobil, sehingga ketika pemiliknya masuk akan menjadi segar kembali interiornya, jadi bersih dan terhindar dari bakteri dan kuman.
Terima kasih kepada Bapak Ali yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami yang jauh-jauh datang dari Madura ke Kediri. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan isi kolom komentar di bawah. Dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye-bye.